Terus. Terus gimana, Pak? Ya itu tambahin adukan lagi. Ibu ternyata pengen banget punya usaha sendiri. Ya namanya saya hidup ya, saya kepengen punya ternak, kayak punya apa ya. Tapi ibu paling pengen punya apa? Kadang-kadang orang yang gampang nyari rumputnya ya sapi gitu. Ya. Pagi ini agak spesial. Aku ajakin ibu untuk ikut nyetak batako sama bapak. Aku emang ingin ngerasain kebersamaan bareng mereka berdua. Nih pak ya, ya. Kita udah nyampe ya. Iya. Ibu, nanti ibu tunggu dulu ya di sini ya. Tunggu pak, tunggu sini dulu ya. Aku bapak mau ini coba dulu ya pak, bu ya. Oke, tunggu ya bu. Ayo pak, ayo kita coba yuk. Aku gak sabar nih. Main kita cuma. Kita nyetak pakai adukan pasir dan kapur hasil peraman kemarin. Tumpukan kemarin udah mengeras, jadi harus digempurin lagi. Terus. Terus gimana pak? Ya itu tambahin adukan lagi. Tambahin lagi? Ha. Nah. Ya. Terus, langkah selanjutnya begini lagi. Lagi pak? Ya terus deh. Ha. Tumbuk dan tumbuk lagi. Harus ditumbuk terus sampai benar-benar padat. Apa tuh. Pak? Muncrat. Tapi hati-hati kalau takut kena mata. Bapak muncrat saya. Ya emang begitu, bikin batako tuh emang kotor semua itu. Yang kenceng Pak ya? Iya yang kenceng. Yang kenceng tapi matanya sambil ini, jangan dilihatin sepenuhnya ntar masuk ke mata. Hati-hati. Masuk ke hidung nih. Kalau udah padat, batako siap dikeluarkan dari cetakannya. Besinya dicabut, dikeluarin dari cetakan batako. Injak bawah sini. Nah, terus, terus. Nah, udah. Ini caranya megang begini. Nah. Bapak berat banget, Bapak. Nah, batako siap dijemur deh. Seru juga punya pengalaman nyetak batako. Sekarang kita pulang. Itu ada apa tuh Pak di situ? Coba ibu buka dulu, coba dari sini buka dulu, coba ibu buka. Ya Allah, ya Allah, sungguh sungguh. Siapa ibu? Ibu bapak. Bapak aja. Ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah.